Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali bersama saya dalam channel Zikrah Crochet. Okey, selamat datang kepada anda yang baru menonton, yang sudi menonton. Kepada yang dah support saya, terima kasih sudi langgan saya punya channel. Okey, kepada yang belum melanggan, sudi-sudikanlah untuk langgan, tekan butang lonceng dan jangan lupa like, komen dan share pada kawan-kawan. Kita kongsikan ilmu ni sama-sama supaya lebih ramai yang boleh mengait. Okey, untuk perkongsian kali ni saya nak ajar macam mana cara kita nak buat bunga bakul telur bentuk love ni. Ha, cantik kan dia punya corak. Kalau kita isi telur dalam ni dan bagi pada tetamu, dah boleh bawa kenangan. Okey, nak buat dia tak susah pun. Okey, untuk bahan hari ni saya perlukan benang nona. Kat sini saya gunakan warna pink dan biru. Kemudian saya guna hook brand tulip size 1/0. Kemudian kita guna jarum tapestry ni untuk kita jahit butang. Kita ada butang, kita guna satu ya butang. Nak guna butang, kalau guna jarum tapestry ni kena beli yang lubang dia besar ya. Kalau butang yang lubang kecil tak boleh pakai jarum ni, kena pakai benang biasa dengan jarum jahit. Kemudian saya ada gunting biasalah untuk kita potong benang. Okey, jom kita start buat bakul telur ni. Kita buat dia punya badan warna pink. Saya suka color yang cerah-cerah macam ni supaya warna dia tu nampak hidup. Okey, kita mula dengan magic ring dulu macam biasa, seperti yang pernah saya ajar. Cuma yang ni dia punya motif agak lain sikit lah. Okey, kita tarik dulu benang kat tengah ni. Kita keluarkan dan kita rapatkan dulu. Kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Okey, kemudian kita buat dalam SC ni 14 DC. Jadi kita kira 14 ni tadi sekali dengan yang 3 chain ni. Sebab yang ni dah dikira 1 DC. Okey, maknanya kita buat 13 lagi. Kita buat dulu, nanti kita kira. Okey, step ni sama ya dengan video yang lepas, cuma dia punya motif lah agak berlainan. Kalau mana yang pernah buat tu, dah boleh, orang kata dah boleh hafal dia punya step ni. Okey, cara dia sama, cuma kita nak ubah dia punya corak. Dia banyak jenis untuk pattern bakul telur ni, dia banyak jenis. Jadi kita boleh pelbagaikan dia untuk orang kata lebih mahir. Untuk mengait ni sebenarnya kita nak kena mencuba yang lebih susah dan yang lebih susah supaya kita punya jari-jari ni lebih mahir. Okey, kita kira dulu. Sebelum tu saya rapatkan. Okey, kita nak 14 sahaja. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Oh, lebih dah satu. Saya buang. Kemudian saya kira balik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, 6. Kemudian yang punca benang ni kita tarik. Bagi dia rapat ya. Dah tu kita simpul supaya dia tak terbuka ujung benang ni. Kemudian untuk lebih kemas ya, macam saya pernah tunjuk, kita selitkan dia dekat celah ni supaya dia tak mudah tercabut. Okey. Dan kita gunting lah yang lebih ni supaya tak ganggu kita nak mengait kan. Jadi dia akan nampak lebih rapi kat situ. Okey, kemudian kita slip stitch. Slip stitch dekat chain yang ketiga ni. Okey, kita slip stitch.
dah cukup satu pusingan. Okey, nampak dia punya tapak dah mula membentuk. Kita buat 3 chain lagi. Kemudian dekat baris ni kita akan buat 2 DC dalam setiap lubang. Okey. 2 DC, yang ni pun 2. Okey, yang ni pun 2. Setiap lubang kita buat 2 DC untuk baris yang kedua. Okey, 2. Yang ni pun 2. Okey. Untuk baris ni, teknik dia adalah 2 DC dalam setiap lubang. Okey, ulang hingga habis satu pusingan. Okey, saya dah hampir untuk baris yang ni. Kita buat satu lagi. Yang ni 2 DC dalam setiap lubang. Perhatikan betul-betul cara yang saya tunjuk, step by step. Okey, kita slip stitch. Okey. Kemudian kita naik lagi 3 chain. Okey, untuk step yang ni kita buat yang ni 2. Okey. Ini 2. Okey, 2. Kemudian yang di sebelah ni kita buat 1. Okey. Okey, kemudian yang ni kita buat 2 balik. Dalam satu lubang. Kemudian kita buat 1. Okey, teknik dia adalah 2 1 2 1. Kita selang-selikan dia. Satu lubang kita buat 2, satu lubang kita buat 1. Okey. Ini 2. Okey, untuk baris ni teknik dia adalah 2 1 2 1 2 1. Okey, ulang teknik ni sampai satu pusingan. Okey, saya dah hampir satu pusingan. Okey, ni kita buat yang last. 2, kemudian 1. Okey, pastikan bilangan dia cukup ya. Kalau dia dah ngam, maknanya bila kita buat teknik ni dia akan ngam. Okey, kat sini 2 1. Yang ni 2 balik. Okey, jadi kiraan apa ni, kita punya kiraan stitch tu akan tepat lah. Kalau misal kata kita buat tu terlebih, maknanya kat sini dia akan lebih lah. Jadi pasangan dia tu tak cukup ataupun berlebih. Jadi kalau dia ngam yang ni hujung ni, yang ni 2, yang ni 1 dah bertemu dengan 2 balik, maknanya kiraan tu dah betul. Okey, kita slip stitch. Okey, dah cukup untuk kita punya tapak. Kemudian kait balik 3 chain. Okey, untuk yang ni kita akan buat bentuk badan menaik ke atas. Jadi yang ni kita tak ambil daripada depan ya, kita ambil di sebelah belakang sahaja, iaitu buat teknik back loop. Back loop ni kita gunakan sebelah belakang ni je. Okey, kalau boleh nampak ya. Okey, kita ambil sebelah saja, bukan dari depan ya, sebab kita nak bentukkan dia punya body. Okey, kita naikkan dia 1 DC di setiap lubang. Dah tak ada penambahan bahagian ni. Okey, 1 DC satu lubang ya. Ambil bahagian belakang sahaja back loop. Yang ni teknik ni kita panggil back loop. Mana yang faham bentuk-bentuk rajah diagram tu, bolehlah faham. Jadi mana yang tak faham, bolehlah belajar. Okey, kalau mana ada lagi yang tak faham, boleh tengok pada video saya yang terdahulu, ada saya ajarkan macam mana cara kita nak kenal asas basic ya. Apa tu nama simbol, apa dia SC, apa dia DC, macam mana nak kait yang macam ni, macam mana nak kait yang macam ni. Okey, dekat situ ada saya ajarkan secara simple, tapi harap boleh faham lah walaupun agak simple. Okey, kita naikkan satu lubang hanya 1 DC sahaja.
dan kita buat teknik back loop, iaitu kita gunakan bahagian belakang. Kita tak ambil daripada depan, ya. Okey, buat step ni sampailah habis satu pusingan. Okey, ni saya. Okey, saya dah hampir satu pusingan. Kita buat yang last. Okey, kemudian kita slip stitch dekat lubang yang ketiga. Kita ambil lubang yang ketiga. Okey, nampak dia punya badan tu dah melengkung, eh. Inilah guna dia kita buat teknik back loop. Jadi dia takkan jadi mendatar, tetapi dia akan melengkung lah. Okey, ini untuk kita naikkan badan. Kemudian dekat sini saya nak gabungkan dia untuk buat dua color. Jadi dia akan nampak lah dia punya bentuk love ni tadi. Okey, caranya ialah kita ambil benang yang berlainan. Kita lebihkan sikit dekat hujung ni, ya. Untuk kita tarik supaya dia tak tercabut. Dan kita kemaskan dekat sini. Okey, kemaskan dulu. Kemudian kita kait satu chain. Okey, sorry. Kemudian kita silangkan benang ni, hujung punca benang ni. Kita kait satu chain, ya. Kita tarik bagi kemas. Dan kita akan buat dekat sini satu SC dekat lubang yang sama ni. Okey, kita akan buat kat sini satu SC. Okey, kita buat satu SC. Kemudian kita skip dua. Satu, dua. Kita buat di bahagian yang ketiga ni 4 DC dalam lubang yang sama. Tapi kita kait dua dulu. Okey. Kemudian buat satu chain dan kait dua lagi dalam lubang yang sama. Okey, yang ni adalah untuk kita bentukkan corak love tu, ya. Okey, cukup dua. Kita ulang balik, skip dua lubang, dua DC, dan kita akan buat satu SC di DC yang ketiga. Okey. Dia akan membentuk macam ni lah. Okey, kita ulang lagi, skip 2. Kita buat di DC yang ketiga. 4 DC dalam lubang yang sama. Tapi kita kait 2 dulu. Kemudian buat satu chain. Kemudian buat 2 lagi dalam lubang yang sama juga. Okey, kemudian kita skip 2. Kita buat di yang ketiga ni 1 SC. Okey, stepnya sama, eh. Sampailah kita habis satu pusingan. Okey, ni saya dah habis satu pusingan. Kemudian kita skip 2, kita akan slip stitch lah. Okey, benang untuk benang berlainan ni kita kena sentiasa tarik ke atas supaya dia tak tertinggal dekat bawah tu, ya, untuk baris yang seterusnya. Okey, dah siap untuk baris ni, nampak? Okey, kemudian kita akan tukar benang. Kita akan ambil warna pink balik. Okey, kita kemaskan. Kemudian yang ni kita akan buat daripada bawah sini. Kita tutup warna biru ni, kita akan buat satu SC dulu. Okey, kita tutup dia macam tu. Kita kena kait dekat dia punya lubang yang samalah dengan yang SC sebelum ni. Okay, cara dia ialah kita tarik daripada sini. Kita buat dulu satu SC. Okey, kemudian kita buat dua chain. Okey, yang ni dah dikira satu DC sebagai corak tengah, ya. Okey, kemudian kita buat lagi dua chain. Maknanya chain di sini ialah 4 untuk yang permulaan. Kemudian kita akan buat di tengah ni dekat satu chain yang biru tadi satu SC. Okey, kemudian kita ulang balik dua chain dan satu DC dekat SC yang biru tu. Macam tu. Okey, ulang lagi dua chain.
buat satu SC kat celah ni. Kemudian buat dua chain lagi dan kita buat satu DC di sini. Okey, kita tutupkan warna biru ni. Okey, kita buat satu DC kat situ. Okey, nampak dia dah mula membentuk eh. Ulang balik dua chain, buat satu SC. Kemudian dua chain, buat satu DC. Bahagian SC warna biru, buat lagi 2 chain. Kita buat dekat celah ni 1 SC, 2 chain lagi. Kemudian buat DC dekat sini. Okey, kalau boleh nampak kat situ, ha, saya tindih yang warna biru ni untuk buat warna pink. Okey. Okey, boleh nampak dia dah mula membentuk corak love. Okey, ulang step ni sampai habis. Okey, saya dah hampir tamat satu pusingan. Okey, ni yang last, kita buat dua chain. Kemudian kita akan slip stitch dekat lubang chain yang kedua. Okey, 1 2. Okey, kita akan ambil dekat yang ni. Ya. Ha, kita slip stitch dekat sini. Okey, kita naik. Okey, sebelum kita slip stitch, benang yang ni kita kena tarik sekali ya. Ha, supaya dia tak tertinggal kat bawah, sebab kita nak guna dia di baris yang atas nanti. Okey. Okey, tarik kemaskan sikit. Okey, yang ni kita akan gunakan benang pink untuk dua baris ya. Kita biarkan dulu benang biru. Kita buat 3 chain. 2 3. Okey, dekat sini saya nak kongsi dan saya nak bagi tips sikitlah. Macam mana cara kita nak kemaskan kita punya kaitan. Okey, dekat sini apabila kita kait benang ya, contoh macam ni, kita kait benang. Bila kita kait, okey, macam ni, dia akan nampak longgar ataupun tegang. Jadi untuk kita kemaskan dia punya balancekan dia punya ni dengan baris yang kita buat ni supaya tak nampak tinggi rendah, kita kena gerakkan kita punya jari ni. Okey, contohnya bila saya dah kait macam tu tadi, okey, saya kena gerakkan jarum ni. Kita bukan buat kita main tarik je macam ni, tak. Ya, kita kena kontrol kita punya jari ni. Jadi benang tu akan kendur ataupun tegang. Jadi saya buat tegang. Okey, macam ni. Okey, satu, kita buat lagi. Okey, saya lepas satu, jadi saya akan tegangkan. Jadi dekat sini jarum kita pun mainkan peranan. Ya, bila kita tegakkan dia, kita tarik, ya, kita tarik. Kemudian baru kita slip stitch. Jadi dia akan tegak kat situ. Dia takkan kendur lah corak ni. Okey, tu tips dia. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, macam ni. Okey, kita nak bagi dia nampak tegap, kita kena mainkan jarum tu, kita tarik tu bagi sama. Jadi bila kita slip stitch, dia akan nampak sama rata ya. Dia takkan ada yang panjang, dia takkan ada yang terlebih benang tu kendur atau sebagainya. Okey, untuk step ni ialah dekat sini kita buat 3 chain, kemudian dalam lubang ni kita buat 2 DC. Dan dekat tengah ni kita buat 1 DC. Kemudian kita ulang balik 2 DC kat sini. Okey, kemudian buat 1 DC. Okey, nampak dia punya corak ya. Kita buat balik 2 DC. 1 2. Kemudian dekat sini kita buat 1 DC. Okey. Kita ulang balik 2 DC. Kemudian dekat sini kita buat 1 DC. Okey. Nampak dia punya corak. Okey, ulang teknik ni sampai habis satu pusingan.
Okey, saya dah hampir satu pusingan, tinggal buat yang last. 2 DC dalam lubang ni. Okey, kemudian kita slip stitch. Kita tarik dulu benang ni sekali dengan slip stitch tu supaya dia ikut menaik ya. Okey. Saya dah dapat 2 baris. Kemudian kita akan tukar benang. Okey, saya akan ambil warna biru balik. Kita tarik masuk dan kita tarik kemaskan. Kemudian buat satu chain dan kita buat satu SC di sini. Okey, untuk baris ni kita ulang saja step yang biru ni tadi. Okey, caranya tetap sama, cuma kita buat dia belang-belang secara selang-seli lah. Okey, kita buat 2 DC dalam lubang sama. Kemudian satu chain. Kemudian buat balik 2 DC. Okey, kemudian skip 2 dan kita buat satu SC kat sini. Okey. Kemudian kita buat balik 2, skip 2. Kita buat balik dalam ni 2 DC. Satu chain, kemudian buat balik 2 DC. Okey. Kemudian skip 2, buat kat sini SC. Satu SC di sini. Okey, kita ulang step ni sampai habis satu pusingan, kemudian tukar benang dan ulang balik step yang ni sebanyak 2 baris. Sampai kita dapat bentuk leaf ni 3 baris, yang warna pink ni 4 baris ya. Okey, saya teruskan dulu. Okey, ni saya dah dapat 3 baris yang bentuk leaf, kemudian 4 baris yang bentuk pink. Okey. Jadi saya slip stitch dulu. Okey, terus kita matikan benang kat sini. Okey, untuk baris ni kita dah apa nama, kita tak buat lagi corak ni dah. Kat sini saya dah buat yang biru 3 baris, yang pink 1 2 3 4. Okey, untuk step seterusnya kita akan buat, okey, kita buat kat sini saya dah slip stitch, kemudian buat satu chain. Kita akan buat dekat sini dia punya bingkai satu lubang, setiap satu lubang ni satu SC sahaja dah. Tak ada penambahan lagi dah. Okey. Kita buat setiap lubang hanya satu SC. Okey, satu SC. Satu SC. Okey, satu SC. Okey, kita ulang step ni sampai habis satu pusingan. Kemudian kalau kita nak buat belang, kita tukarkan benang warna biru ni. Ulang step sama juga, satu SC setiap lubang. Okey, kemudian kita tukar balik warna pink untuk buat jalur bahagian atas ya. Okey, ulang dekat sini 3 baris, satu lubang satu SC sebelum kita buat dia punya tali butang. Okey, saya teruskan dulu buat step SC ni sampai cukup 3 baris. Okey, ni saya dah buat 2 baris. Ya, saya dah tukar. Tadi saya buat SC warna pink. Kemudian saya buat jalur dia warna biru. Okey, saya slip stitch dulu. Okey. Kemudian kita tukar benang, kita buat warna pink balik. Okey, kita buat satu chain. Kemudian buat satu SC dalam lubang pertama. Okey, sebelum tu kita tarik ya kita punya benang ni bagi kemas, sebab yang biru ni saya dah nak potong. Kita dah tak pakai lagi ya. Okey, kita selitkan dia dekat celah-celah kaitan kita. Okey, kita buat satu SC lagi sampai kita tinggal dekat bahagian hujung ni 8 lubang. Sebelum kita
slip stitch. Sebab dekat sini saya akan buat lubang butang. Okey, buat satu AC sampai habis satu pusingan. Benang yang biru ni saya nak potong sebab saya dah tak pakai. So kita potong dulu. Okey, kita buat, teruskan buat satu AC di setiap lubang. Satu AC yang ni pun, yang benang lebih tadi kita kaitkan je kat celah-celah kita punya kaitan ni lah, supaya dia tak nampak lebih lain benang tu dan lebih kemas. Ok, kita dah sorok dia kat situ. Ok, boleh tengok daripada dalam pun dia tak ada eh. Kalau kita sorok dekat celah tu, dari dalam pun dia takkan nampak. So kita buat satu AC setiap lubang sampai habis. Ok, satu AC, satu AC. Selamat datang kepada yang baru jumpa dengan channel saya. Ok, kalau anda sukakan setiap video saya, bolehlah bantu saya untuk subscribe, tekan butang lonceng supaya bila saya upload video baru, korang akan dapat notification. Okey, kita buat lagi sampai habis dan tinggal 8 lubang dekat bahagian paling hujung. Okey, buat lagi satu AC, yang ni pun satu AC. Okey, dia nak buat dia senang je sebenarnya, cuma kita kena ulang step yang sama eh. Okey, saya kira dulu kat sini sebelum saya slip stitch. Saya akan tinggal 8 lubang di sini. Yang kat sini kita akan buat tali butang eh. Okey, 2 4 6 8. So kita buat 12 chain untuk tali butang. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kira dulu 2 4 6 8 9 10 11 12. Okey, cukup. Kemudian kita slip stitch dekat yang sebelahnya. Okey, kita teruskan satu AC lagi. Okey, dah jadi kita punya tali butang eh. Cukup 12 chain saja. Jangan panjang sangat sebab nanti dia akan longgar. Okey, kita teruskan satu AC lagi sampai kita jumpa dengan penyambung dia. Okey, kita slip stitch dekat sini. Okey. Kait satu chain. Okey, sekarang kita nak mula buat untuk bahagian tangkai ya. Okey, kita buat daripada tepi ni sebanyak 8 kali AC setiap lubang. 3 4 5 6 7 8. Okey, dah cukup 8. 2 4 2 4 6 8. Okey, kemudian kita akan kait 35 chain untuk buat tangkai. Okey, saya kait dulu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 3 5. Okey, 35 dah cukup. Kita pastikan tali ni tak berpintal dan kita akan skip 10 lubang ya. Ke sini, daripada sini ke sini kita akan skip 10 lubang. Okey, kita kira 2 4 6 8 10 dan kita akan slip stitch dekat lubang yang ke 11. Okey. Okey, nampak dia punya dah yang tali chain 35 ni kita akan jadikan dia sebagai tangkai bakul telur ni. Okey, dah siap. Kita buat bahagian tepi sini sebanyak 11. 2 3 4 5 6
8, 9, 10. Sekejap kita kira. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okey, dah cukup 11. So, kita akan... Okey, 3, 5 kat sini. Kita dah ada 5 bahagian sini dan kita akan... tinggalkan 5 dekat sini. Jadi kita akan tusuk di bahagian ke 6, iaitu di sini. Okey, kita tinggalkan 5 ya. Kita akan tusuk di sini. So kita buat lagi 35 untuk tangkai bahagian sebelahnya lagi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okey, dah cukup 35. Kita betulkan tali ni supaya tak berpintal. Dan kita akan skip di lubang yang ke-6. Okey, 2, 4, 6. Okey. Okey, lepas tu kita buat SC sampai kita slip stitch. Okey. Kita buat satu chain. Okey. Saya nak terangkan kenapa dekat sini kita tinggalkan 8 dan kita buat butang, tali butang ni dekat sini. Sebab kita punya bilangan keseluruhan sekeliling ni adalah 42. Okey, 42 satu pusingan ni. Jadi bila punca ni berada di tepi, saya akan ambil bahagian sini. 42 tadi saya akan bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu di sini, di sini 11, sini 11, akan jadi 22. Okey, kemudian 20 lagi saya akan bahagi dekat tengah ni 10, dekat belakang ni 10. Okey, jadi bentuknya akan seperti inilah. Ha, dan lubang butang tadi tu dia akan berada di tengah-tengah, ngam dengan tengah-tengah. Okey, nampak? Dia akan berada di tengah-tengah. Kenapa kita ambil sini 8? Sebab dekat tengah sini saya perlukan 10 untuk samakan dengan bahagian depan 10. Jadi bila kita dah buat tangkai ni, kita akan tolak di tengah ni 5, yang di tengah ni 5. Okey, jadi bilangan tu akan cukup 10. Ha, dan tali butang ni akan berada di tengah-tengah ya. Dia takkan lari. Okey, ni bentuk tangkai dia. Okey, faham ya? Ha, nanti lubang butang yang akan kita jahit pun akan berada di tengah-tengah ni. Ha, jadi dia akan ngamlah dengan tali butang ni. Okey, 42 bahagi dengan 4 dekat sini 11, sini 11, dekat tengah ni 10, dekat sini pun 10. Okey, kiraan tu dah ngam ya. Kemudian untuk bahagian last ni kita akan buat untuk bahagian tangkai, kita akan kait untuk bahagian tepi ni. Semua kita buat DC ya. DC pula. Kita buat SC. Okey, SC dekat sini SC. 1 sini satu, setiap lubang satu SC. Yang ni untuk bingkai saja dah, yang baris last. Okey, satu SC, satu SC. Satu SC lagi. Satu SC lagi. Okey, untuk bahagian ni, di lubang-lubang ni kita akan buat HDC. Setiap lubang satu HDC, iaitu half double crochet, untuk membentuk dia punya tangkai. Kita tak payah kira sebab kat sini dia punya bilangan dah cukup. Jadi kita tinggal kait satu lubang satu HDC ya. Okey, teruskan buat setiap satu HDC untuk bahagian tangkai. Okey, satu HDC. Ok,
Okey, untuk bahagian tangkai buat satu lubang satu HDC macam ni. Kemudian sampai kat sini ulang balik buat teknik SC ya. SC kemudian buat balik HDC sampailah habis ya. Kemudian buat balik SC sampai kita slip stitch. Okey, teruskan buat HDC sampai kita habis satu pusingan. Okey, ni saya dah last ya. Untuk bahagian tangkai, so kita sudahkan dulu. Okey, last HDC, kemudian kat sini kita buat satu SC. Satu SC dan satu SC lagi. Okey. Okey, yang ni kita slip stitch sebab dah siap kita kunci satu chain dan bolehlah kita potongkan benang. Okey. Okey, kemudian benang ni saya akan selitkan dekat celah-celah ni supaya lebih kemas. Okey, kita selitkan je. Selitkan dia, bagi dia menyorok dalam tu dan kita potong. Okey, sekarang ni dah siap saya punya bakul telur ya. Nampak dia punya tangkai. Ni dia punya badan ya. Ni tapak. Okey, untuk tapak, ni bahagian depan lah. Okey, untuk bahagian depan ni saya nak jahit butang. Okey, kita tinggal jahit butang. Kita samakan dia. Okey, kita akan letak butang dekat tengah-tengah ni. Okey, boleh nampak eh. Okey, sekarang saya nak jahit dulu butang. Kita gunakan jarum tapestry untuk jahitkan dia punya butang sebab butang ni lubang dia besar, jadi boleh pakai jarum besar dan boleh gunakan jarum yang boleh gunakan benang yang besar. Jadi kita tak payah jahit banyak kali lah sebab benang ni dia dah kasar. Okey, dia dah kukuh. So kita jahit dulu butang. Kita akan letak dia dekat tengah-tengah ni. Okey, macam tu. So kita akan jahit daripada dalam ke luar ya. Okey, dalam ke luar. Kita tarik je bagi kemas. Okey. Jahit ni kita tak payah banyak-banyak kali sangat sebab dia dah kukuh. Benang ni benang saya gunakan benang yang sama. Benang kait, bukan benang jahit eh. Jadi dia dah kukuh kat situ. Kita jahit lebih kurang saja. Tapi bagi dia kemas lah, takut dia mudah tercabut butang tu. Okey. Satu lagi. Okey, dah cukup. Kemudian kita akan slip stitch dia, slip stitch pula. Matikan benang tu dekat yang kita punya jahitan ni tadi ya. Kita cucuk je dia masuk dekat celah ni. Masuk je celah tu. Kemudian kita simpulkan benang supaya dia tak tercabut lah. Lebih kukuh eh. Okey, kita buat dua kali macam ni. Okey, kita buat dua kali. Okey, dah cukup. Kemudian yang lebihan benang ni kita selitkan je dekat celah-celah ni. Okey, kita tusuk je jarum tu, kita tarik. Okey, sekarang dah siap. So, kita gunting benang. Okey, dah siap saya punya bakul telur. Okey, nampak? Cantik kan? Dia punya corak, dia punya belang-belang. Okey. Adalah telur, kita boleh letak telur kat dalam ni. Ya. Yang ni boleh masuk telur ABC ya. Ok,
Okey, kita sangkut dia kat sini, nampak? Dia punya tali butang pun dah ngam. Okey. Ha, inilah dia rupa baku telur motif love. Okey, saya kat sini dah ada warna biru. Saya ada warna merah hati dan putih. Okey, cuma yang ni saya buat dua color macam ni ya, sebab benang ni tak cukup. Cantik juga kan dia punya match color ni. Okey. Tapi perempuan boleh buat ikut selera lah, masing-masing nak color apa, nak berapa tinggi. Tapi kalau untuk lebih tinggi rasanya tak sesuai lah, sebab kita buat bakul ni untuk letak telur. Okey. Okey, dah siap saya punya bakul telur. Okey, harap semua boleh buat ya. Semangat untuk terus mengait. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Butang lonceng jangan lupa aktifkan supaya setiap kali saya upload video terkini, korang akan dapat notification. Okey, sekianlah dulu untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.